Dar. Dar 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Halo guys, kaget balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support kaget channel. Matur thank you. Guys, ini kaget di apa ini? Ruangan mesin ya. Di ruangan mesin rumah burung walet guys. Ini, nah, ini pintunya double dua, ini sama sana, ini luar sana, nah, ini luar, ini ada double dua, sana masuk dalam. Nah, ini kita kasih ampli banyak, mesin banyak karena rumah burungnya ini besar guys ya. Semua main pakai timer guys ya, nah, pakai timer semua. Oke guys. Ini kaget mau masuk dalam, mau servis, mau lihat perkembangan rumah burung. Kalau sudah waktunya manen, kita mau manen. Kita hitung dulu, lepas itu kita manen. Seperti itu. Oke guys, lanjut di dalamnya. Hui. Mau keluar. Penuh-penuh lagi ya burungnya. Halo guys, kaget kembali lagi lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Oke lur, kagetnya sudah di dalam RBW. Nah, ini kaget mau sambung ini lur ya, mau sambung wire kabel, kabel di Twitter ini lur ya, mau sambung kabel di Twitter itu. Twitternya itu hari sudah saya apa, sudah saya naikkan videonya. Sekarang cara sambungnya kabel ini di Twitter lur ya. Nah, ini sambung kabel ini Twitter ini di sini sama mainnya ini yang masuk, mau masuk di ampli sana, mau digabung jadi satu semua seperti itu lur ya. Ini saya sudah sambung itu. Nah, itu ada biasa ada 1-2 cara juga lur ya. Satu disambung seperti ini pakai, sorry lur kalau bising ya, karena ini saya apa mendandani ngeripih ini lur ya, tukar apa, tukar Twitter. Nah, tukar Twitter sekarang tinggal sambung kabelnya ini. Satu cara kita sambungkan jadi satu seperti ini, kita buka kulitnya ini. Yang cara kedua itu biasanya pakai apa itu, di sini atau di sini itu pakai klip sambungannya lur ya. Nah, itu yang masuk itu di klip apa, pokoknya pakai klip itulah, sambungan klip yang enggak dibungkus pakai pakai ini lho, yang enggak dibungkus pakai apa ini, wire tip ini. Kalau pakai squid gadget suka pakai yang ini, kenapa? Kalau ini kalau kena uap atau suhu, kena suhu apa, uap air itu tertutup lho ya. Kalau yang klip itu yang enggak ada bungkusnya itu nanti kadang-kadang dia kotor lur. Walaupun biasa klip itu tembaga atau kuning lur ya, dia enggak karat, tapi dia kadang kalau di dalam ruangan RBW rumah burung itu kadang kotor. Nanti ada keluar putih-putih itu kadang sambung enggak sambung. Nah, seperti itu. Oke lur ya. Nah, itu gadget sudah bagi tahu pasangnya caranya itu Twitter segini itu. Fungsinya nanti kalau burung terbang itu biar nggak langsung kena dinding guys ya, kalau ikut suara ini biar seperti ini, fungsinya seperti itu.
Dan biasanya itu kalau Twitter ini kita pasang semakin banyak di papan ini semakin burung suka. Nah, kebanyakan itu burung suka itu di dekat-dekat Twitter seperti ini lho ya. Nah, yang jauh dari Twitter pun apa ada tapi kurang, kebanyakan dia mesti ini di dekat-dekat Twitter itu. Ini gadget baru panen saja. Nah, ini yang ini sudah mau jadi. Ini masih kecil. Ini pun masih kecil, masih kecil. Polesan. Nah, itu baru gadget panen semua itu. Nah, itu baru gadget panen. Nah, ini sudah mau jadi. Nah, oke lor ya. Sekarang gadget mau berbagi caranya sambung ini yang baik dan benar. Seperti lur. Is pokoknya gadget berbagi saja lur ya, tidak menggurui. Nanti biar apa hasilnya itu ini rapi dan enggak keluar kesana kesini seperti itu sambungannya lur ya. Ini sambungan 2 jadi 1, 3 jadi 1 sama juga lur ya. Nanti yang join dari sebelah kalau ada 3 kabel itu caranya pun bikin sama seperti ini. Nanti kalau ada yang 3 kabel jadi 1, 4 kabel jadi 1, saya bagi tahu cara sambungnya juga lur ya. Oke lur. Langsung saja lur. Sorry lur karo bising. Karena dandani ini lur. Nah, ini cara pasangnya pokoknya seperti ini. Ini kan ada ini bim gantung ini. Nah, ini papanya ada masih 2 kilan lagi. Nah, itu pasangnya caranya agak seperti ini lur, agak turun ke bawah biar enggak kena ini langsung. Nah, seperti itu agak turun ke bawah sedikit ini Twitternya. Yang bagus itu seperti itu lur. Kelar ya, ini saya sambung nanti kalau sudah saya tunjukkan. Nah, ini kan kabel ini kan 2 1 ada garis dan 1 kosong lur ya. Biasanya mesti ada tanda 1. Ini 2 kabel ini, yang 1 biasanya kalau gadget itu pakai yang plus, yang ini yang min, yang kosong. Ini Twitter ini ada min plus. Di ampli sana, di amplifier sana pun ada min plus juga lur ya. Kalau bisa jangan terbalik seperti itu. Terbalik bunyi tapi nggak bagus, nanti kebanyakan cepat rusak seperti itu. Nah, ini kan 2 sama. Cara sambungnya pokoknya ini kita sudah buka seperti ini. Nah, itu terserah mau pilih mana satu lur ya. Gadget biasa suka yang ini biar senang, yang ada tanda. Kita potong agak-agak, potong satu agak-agak seuras jari ini lur ya. Agak-agak segitu. Potong satu kan jadinya panjang 1 seperti ini. Nah, lepas itu kita buka kulitnya, ini sama kurang lebih panjangnya seuras jari ini. Nanti buat lilitkan yang di sana itu biar senang. Nah, ini pakai gunting ini bisa, pakai tarik kabel itu, yang alat tarik kabel itu pun bisa. Semua sama agak-agak satu apa itu tadi, uras jari tadi. Kalau pakai gunting ini mau pelan-pelan lur ya. Kalau nggak pelan-pelan nanti ini kabelnya ikut putus nanti. Mau di diubung-ubungkan sedikit, diunyer-unyerkan sedikit biar nggak putus. Pokoknya kabelnya ini mau di pelan-pelan seperti ini, lepas itu ditarik, ditekan seperti ini. Oke. Ini mau tahu ukurannya sampai sini lur ya. Nanti biar rapi. Agak-agak segini. Nah, ini kita yang ini kita caranya seperti ini, kelihatan enggak? Nah, ini kan ini, kalau enggak ada itu alat buat, kalau pakai gunting saja alatnya kita lipat jadi 2 seperti ini. Nah, ini jauh. Nah, seperti ini saya buatkan contoh. Ini kan seperti ini, kita lipat jadi 2 seperti ini, lepas itu kita gunting tengahnya. Nah, kita gunting tengahnya seperti ini biar enggak ini fungsinya buat mau pecah ini lur. Nah, ini seperti ini. Kalau langsung seperti ini jangan lur ya, nanti
Kalau seperti ini gunting mau tajam. Kalau seperti ini nanti susah kena tangan. Yang senang seperti ini lho ya. Dilipat seperti ini tadi. Lepas itu diguntingkan seperti ini. Lepas itu sudah ada lubang, jadi kita tarik. Nah, seperti itu. Caranya seperti itu lho ya. Dan ini cara bukanya pun sama lho ya. Ini tadi kan panjang pendek. Kalau nanti arahnya mau pergi depan, nah seperti ini. Sini belakang, sini depan. Nah, itu yang ada tandanya ini kita potong di sini. Nah, jangan dipotong habis lho, kita buka kulitnya di sini. Di depan, batu yang kosong ini di belakangnya. Cara bukanya pun sama seperti itu tadi. Digunting pelan-pelan kalau pakai gunting lho ya. Kalau pakai gunting ini digunting pelan-pelan, diunyerkan, dihubungkan seperti ini pelan-pelan sambil diguntingkan, jangan sampai masuk dalam. Lepas itu ditekan. Nah, seperti itu. Kalau sudah lubang pokoknya depan belakang seperti itu caranya. Nanti biar apa? Ikut sama ini lho ya. Agak-agak tadi seuras apa itu? Jari tadi. Seuras panjang apa itu? Jari, nanti jadinya itu biar rapi lho ya. Nah ini lho ya, pokoknya pelan-pelan, jangan sampai putus. Sudah agak-agak putus kulitnya, ditekan lho ya, ditekan belakang seperti ini sudah. Nah, ada lubangnya itu. Ini jauh sedikit. Nah ini saya contohkan. Ini umpama panjang ya. Umpama yang panjang kita lipat seperti ini. Lepas itu kita tekan seperti apa? Lipat jadi dua. Kita buka tengahnya. Nah, seperti ini. Ini biar dekat, biar yang lebih. Lepas buka dua ini kita buka. Ini apa fungsinya untuk membuat jalan lur ya. Nah, kita tarik. Membuat jalan biar itu. Nah, lepas itu tinggal pilih saja mana satu, yang depan sama belakang. Ini tadi yang depan, yang ini yang ada garisnya, mananya sini yang depan. Nah, yang ada ini di depan. Ini caranya pokoknya sambil diguntingkan pelan-pelan. Nah, kalau agak-agak ini kulitnya sudah apa putus, jangan sampai dalam lur ya. Nah, sudah putus kita tekan seperti ini. Nah, itu kan sudah terbuka itu dalamnya. Lepas itu yang sini sebelahnya sama, agak-agak seukuran apa ini, seukuran nah ini jadinya seperti itu, depan belakang seperti itu. Oh, lepas itu seperti ini, tinggal kita sambungkan saja ini lur ya. Nah ini depan belakang seperti ini, kita hapus hubung-hubungkan ini seperti itu, nanti sudah rapi lur ya. Lur ya, ini target sambungkan langsung di sini saja, nanti biar apa, biar senang. Cara nyambungkan ini lur ya, ini tadi kan sudah di itu, nggak usah dibuka-buka, langsung di seperti ini, langsung dihubungkan saja lur ya. Dihubungkan ini kan sudah agak-agak tiga kali ya, dan ini 3-4 kali ini sudah keluar lur ya. Nah, seperti itu, nggak usah dibuka jadi dua seperti ini, langsung seperti ini, langsung diubekan. Nah, langsung diunyarkan saja serapi mungkin lur ya, jangan ada yang keluar sana keluar sini, nanti tempuk. Nah, kalau tempuk itu cepat rusak, nggak bunyi dan rusak nanti. Nah, jadinya seperti itu lur ya. Nah, itu saya dekatkan. Nah, jadinya itu seperti ini. Nah, itu depan belakang lur ya. Ini sudah kuat ini lur, ini ditarik seperti ini sudah enggak lepas ini. Dan dia pun kita unyerkan ini sudah rapat ini. Nanti tinggal kita bungkus. Nah, yang ini dari belakang, ini join sama Twitter ini, dan nanti kita bungkus jadi satu. Lepas ini kita teruskan sampai depan. Nah, teruskan sampai depan, sampai sebelahnya sana. Nah, itu ada lagi itu. Nah, itu. Nah, ini. Nah, itu ada lagi terus.
Seperti itu lor ya caranya sambung ini. Oke, saya taruh tip dulu. Taruh tip-tip. Nah, cara bungkusnya itu gak usah sendiri-sendiri, langsung jadi satu guys ya. Sambungnya langsung jadi satu karena ini sudah depan belakang, gak takut tempuk, gak takut shot. Nah, seperti itu. Jadinya rapi seperti itu. Nah, tinggal kita rapikan. Pergi sini. Nah, ini kan panjang sini sampai sini. Kalau mau staples ini saya kasih pakai staples saja. Kalau mau staples itu jangan seperti ini loh. Jangan dari sini satu-satu. Sepanjang mungkin di sini kita bisa tarik, kita tarik. Lepas itu kita staples sini dulu yang ujung sini. Nah, saya tunjukkan. Ini kan panjang. Nah, di staples paling ujung sini tarik, paling ujung sini lur ya. Nah, ini. Lepas itu nanti fungsinya kita staples sana dulu. Yang sini tinggal kita staples seperti ini, enggak usah kita pegang lur ya. Nah, itu nanti kerjanya itu lebih cepat. Kalau satu kita pegang seperti ini, itu kerjanya nanti lambat. Nah, seperti itu. Tinggal kita rapikan saja ini lur ya. Nah, ini nanti belok sini masuk sebelah sana. Nah, seperti ini. Ini sudah kepasang ini. Terus dan seterusnya seperti itu lur ya. Caranya seperti itu, cara sambung ini lur ya. Sorry lur, nanti ini sudah apa? Saya bikinkan ini. Yang itu sudah, ini pun sudah. Nah, nanti yang mau masuk pergi ampli sana saya tunjukkan kabelnya itu seperti apa lur ya. Nah, seperti itu karena ada caranya juga. Oke lur, cukup segitu dulu ini yang pasang ini, yang pasang apa ini, satu kabel ini, dua kabel jadi satu. Nanti yang ada tiga jadi satu itu gadget sambung lagi nanti. Oke, guys, ini apa nanti yang apa itu yang sambung 4 jadi 1 atau 3, pokoknya yang lebih dari 2 itu saya bikin video sendiri guys ya. Nah, seperti itu. Ini gadget mau apa berbagi lagi. Nah, ini nanti kalau kita bikin seperti ini, kalau kita gunting putus jangan panik guys ya. Gadget bagi tahu solusinya sekali. Seperti itu caranya, itu seperti ini. Ini nanti seumpama putus guys ya, kita kalau pakai gunting, kalau pakai tarik kabel itu senang sedikit guys. Alat biasa ada alat buat tarik kabel itu, tarik itu apa kulitnya saja, ini bungkusnya ini. Nah, itu ada, itu gadget ada tapi apa enggak pakai guys ya. Gadget senang pakai gunting saja, enggak terlalu banyak alat. Nah, seperti itu. Ini seumpama nanti ini yang panjang ini yang main mau buat sambung-sambung join jadi satu, itu seumpama apa itu kita gunting putus. Nah, itu jangan panik guys ya. Nah, ini sudah saya ukur agak-agak segini di sini. Ini seumpama ini contoh guys ya, ini saya contohkan sekali. Ini sudah saya buka seperti ini. Nah, ini seumpama kita gunting seperti ini. Nah, kita gunting-gunting buka kulitnya, kalau pakai gunting guys ya, pakai gunting pakai kulitnya seperti ini, terlalu apa kuat, lepas itu putus. Nah, seperti ini. Nah, itu jangan panik guys ya. Nah, seperti ini kita langsung sambung balik seperti ini bisa. Nah, ini biar seperti ini sudah. Nah, seperti ini kan, ini putus di sini. Lepas itu nih yang sini kita potong sekali guys ya. Nah, sini kita potong sekali, nanti tetap jadi satu juga guys. Nah, ini kita potong sekali,
di sini. Jangan sama, guys ya. Pokoknya jangan sama lurus. Di sini agak-agak satu ras inilah. Seperti ini. Jadinya seperti ini. Panjang satu seperti ini. Nah, ini kita tinggal buka itunya, guys ya. Tinggal buka kulitnya ini. Nah, nanti jadinya sama yang apa? Yang enggak putus tadi, guys ya. Seperti itu. Nanti solusinya kalau kita pakai gunting ini, enggak ada alat buat buka kabel itu. Kalau putus seperti ini, caranya seperti ini, guys ya. Lepas itu ini tinggal kita sama agak-agak segitu. Nah, kalau seperti ini putus kan kita bisa pergi bawah-bawahnya lagi. Tapi kalau masih panjang seperti ini mau hati-hati, guys ya. Karena kalau guntingnya tajam nanti yang dalam ini ikut putus, jadinya seperti ini nanti. Nah, ini kita apa buka seperti ini juga sama. Nah, panjang pendek seperti ini. Nah, lepas itu yang ini sama juga, guys ya. Nah, yang itu sama. Yang apa itu? Yang sebelahnya ini pun sama, kita buka seperti itu. Nah, kita apa bikin panjang pendek juga. Nah, dan yang dari Twitter ini kita ikut yang ini, guys ya. Kita ikut dari sini. Nah, ini yang ada garisnya, ini ada tandanya itu pendek. Nah, yang sini kita potong dulu. Potong satu. Nah, seperti ini jadinya kan sudah pendek satu. Tinggal kita buang apa? Ini buang kulitnya. Nah, seperti ini caranya untuk mengatasi kalau apa kita buka seperti awal tadi putus. Nah, jangan panik, guys. Seperti ini caranya solusinya. Ini nanti jadi satu sama yang enggak putus, guys ya. Tinggal kita sambung ikut apa? Ini, guys ya. Ikut yang ada garis, yang enggak ada garis, enggak ada garis. Jadikan satu, guys ya. Nah, seperti ini. Jadikan satu semua. Nah, kita unyer-unyerkan seperti ini biar kuat. Nah, ini solusinya seperti ini. Nah, ini sudah sama, guys ya. Dia sama kiri kanan dan jadinya rapi. Fungsinya ini kita bikin seperti ini tuh sambungannya itu biar rapi juga, guys ya. Biar enggak apa ya, keluar sana keluar sini. Nah, seperti ini tinggal kita bungkus saja, guys ya. Ini sudah kuat. Bungkusnya enggak usah sendiri-sendiri, langsung jadi satu karena kan atas bawah atau apa kiri kanan itu enggak jadi satu, guys, enggak sama. Nah, cara tipnya ini terserah saudaraku, kurang-kurang itu mau dua kali pusingan, guys ya, biar dua kali unyeran biar kuat. Nah, seperti ini jadinya kan sama. Rapi ini. Nah, lepas itu tinggal kita pasang di sini. Kita pasang seperti itu. Tinggal kita rapikan saja. Jadinya pun sama seperti tadi itu. Oke, guys ya. Solusinya kalau kita gunting putus seperti tadi, seperti ini, guys. Oke, guys. Ini gadget berbagi saja cara pasang kabel atau waya ini. Di Twitter itu seperti itu, guys ya. Nah, ini yang dua jadi satu, ini kan dua kabel jadi satu. Nanti yang tiga atau empat kalau ada jadi satu seperti ini, gadget tunjukkan caranya seperti apa. Tapi di video lain saja, guys ya. Ini nanti videonya sudah panjang ini. Oke, guys, cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah support Kaja channel. Matur thank you. Kaja akhiri, wassalam.